Selamat datang bre-bre semua. Di video kali ini bre, kita akan kembali ke game GTA Online ya. Karena saya mendengar rumor, katanya di game ini tuh sekarang ada hantu bre. Hantu-hantu baru. Kalau hantu yang lama kan yang di Mount Gurdu itu bre, yang di story offline ya. Si siapa tuh? Leonora atau siapa itu bre. Nah sekarang di GTA Online itu muncul hantu-hantu baru bre. Oke, jam 8. Kita cek ya, bre ya. Apakah muncul hantunya, bre? Oh, itu muncul, bre. Di hadap sana, bre, dia, bre. Nah. Oke. Kita foto langsung, bre. Tuh, suaranya ngeri kali, bos. Ini, bre, ini hantu pertama. Nah, itu hantu ceritanya dia dibunuh sama bapaknya sendiri, bre. Ceritanya, bre. Digubuk ini ya, digubuk ini dia dibunuh, bre. Lalu dia dihancurkan sama rumah-rumahnya, bre. Oke, langsung ke hantu yang kedua, bre. Hantu yang kedua ada di sini. Ini kita harus cepat, bre. Karena waktunya cuma 2 menit ya. Oke, 1 menit lagi. Dus, jam 9. Kita samperin langsung, bre, hantunya, bre. Nah, ini dia, bre. Langsung nongol, bre. Si kampret langsung nongol, bre. Nah, ini kalau hantu yang ini, dia itu ditabrak sama fan ini, bre. Wajir, ngeri-ngeri banget, bre. Jadi dia lagi lewat terus ditabrak sama mobil van ini dan mobil vannya langsung hancur. Oke, untuk hantu ketiga kita di sini, bre. Harus cepat, bre, ini, bre. Langsung ngebut, dia muncul jam 10, bre. Hantu yang ketiga ini, bre. Oke, 3 menit lagi, bre. 8, 9, 10. Oke, hantu yang ketiga ini, bre. Harusnya di sini sih. Wah, itu dia, bre. Ini hantu yang ketiga ya. Ini ceritanya dia lagi naik bis bre, bareng-bareng terus ditabrak bre. Wah, kita sayang foto dari belakang bre. Oke, nah lagi liburan naik bis, tiba-tiba ditabrak bre, bisnya bre. Itu cerita hantu yang ketiga. Sekarang hantu yang keempat bre, kita harus ngebut lagi bre. Nah, jadi hantunya ini punya kisahnya sendiri-sendiri bre. Yang pertama tadi dibunuh ayahnya ya karena rebutan warisan sawah bre. Jadi dia rebutan tanah warisan sawah sama papanya dan dibunuh sama ayahnya sendiri bre. Terus yang kedua itu ditabrak van. Yang ketiga itu dia bisnya kecelakaan bre. Tadi dia naik bis dan bisnya kecelakaan. Waduh, duh, kok ada merah-merah apa anjir? Ada merah-merah bre. Saya kita fokus nyari hantu dulu bre ya. Merah-merah tuh abaikan aja bre. Tiba-tiba ada merah-merah bre di depanku bre. Tuh, entah apa itu aku nggak tahu. Kita fokus ke hantunya aja bre. Tapi di sini tempatnya ngeri anjir. Aku takut nyemplung bre, terus terang bre. Sedikit cerita, ini dia tuh penjaga menara bre. Penjaga menara yang mau naik jabatan dan dia dibunuh sama temennya sendiri bre. Hantu yang di sini tuh bre. Karena lagi rebutan jabatan ceritanya bre. Gitu. Ini aku cerita nggak ngarang bre. Official dari Rockstar. Bentar 3 menit bre, 3 menit bre, 2 menit. Takut kalau nyemplung di sini sih. Oke, 2-3. Bentar. Mana hantunya anjir? Oh itu bre, itu bre. Oke, nyaris anjir. Nyaris nyemplung aku bre. Itu kalau nyemplung wah gagal konten bre. Oke, hantu kelima di sini bre. Nah, ini aku tunjukin lokasinya sekalian bre ya. Hantu kelima itu lumayan panjang bre, karena kita dikasih waktu 2 jam ya. 2 jam itu artinya 4 menit kalau di relief. Oke, 3 menit, 2 menit, 1 menit, jam 1 pas. Oke, ini hantu kelima bre ya. Aku bisa nemuin bre. Nah, harusnya di sini bre. Hantu kelima nih bos. Nah itu di bawah, jir, di atas bre. Ini dia ceritanya rumahnya dibakar warga bre. Dibakar warga karena dia maling ceritanya bre. Maling hantu. Oke, hantu kelima langsung bre. Hantu keenam bre.
Ini waktunya cepat, ini cuma 1 jam atau 2 menit di real life, bre. Nah, by the way, hantu kelima, kalian aku jelasin juga, bre. Kalau kalian nyariin ntar, bang kok hantunya nggak ada, bang? Mungkin eventnya udah habis, bre. Karena ini event Halloween, bre ya. Jadi khusus untuk update Halloween, kalau hantunya nggak ada, ya berarti kalian telat. Hantunya udah habis, bre, masanya, bre. Begitu, bre. Ini muncul dia jam 2, oke. Ke 6 ke ketujuhnya, bre, ini yang susah, bre. Ntar aku nggak yakin sih ketujuh bisa dapet atau nggak tuh, bre. Karena butuh cepat dan lokasi yang ketujuh ini paling jauh, bre. 7 sama 8 tuh lokasi hantunya paling jauh, bre, spawnnya, bre. Kalau yang lainnya deket-deket sih. 56, 57, 58. Oke, jam 2 pas. Teng. Oke, harusnya muncul, bre. Saya mana anjir dia anjir. Oh, ini bre, ini bre. Nah. Oke, aku foto ya. Permisi. Ini dia ceritanya petugas gereja, bre. Petugas gereja yang dibunuh juga, bre. Sama Trevor. Dibunuh sama Trevor dia, bre. Petugas gereja, kita langsung ngebut. Gak usah banyak bacot, anjir. Nah, langsung gas ini paling jauh, bre. Ke palet. Aduh, ya astaga, pakai jatuh. Tolol tuh, Kina. No. Cepet. Langsung ngebut, bre. Waktunya, aduh, jam 3 keburu gak, bre, ya? Oke, kita keburu sih, bre. Itu belum jam 3 kok, dikit lagi sih. 10 detik lagi jam, aduh, pakai nge-lag. 10 detik lagi jam 3, bre. Nah, hantunya di sini. Saya. Ini kelihatannya juga jauh juga, bre, lumayan, bre. Oke, semoga muncul. Aduh, di belakang, anjir. Belum, bre, belum jam 3, bre. Muncul dong. Push. Aduh. Ah, itu bre. Muncul anjir. Dia di atas genteng, bre, ya. Ceritanya dia lagi bersihin tikus, bersihin gudang. Tiba-tiba dia diserang sama ratusan tikus, bre. Dan mati. Hantu ketujuh nih, bre. Lanjut. Hantu ke-8. Gak usah banyak bacot, anjir. Hantu ke-8. Wah, ini jauh juga, bre. Hantu ke-8 sini. Oke, kita hantu ke-8, bre, ya. Jadi aku cerita sambil jalan, bre. Hantu ketujuh tadi itu ceritanya dia lagi bersihin loteng, bre. Bersihin atas gitu, atas rumah. Ternyata ada ribuan tikus menyerang, bre. Dan dia akhirnya mati digigitin tikus. Ceritanya gitu. Dan jadi hantu akhirnya. Hantu paling mengenaskan tuh yang nomor 7 tuh, bre. Matinya digigit tikus, anjir. Waduh. Adi, jangan cepat jatuh tuh, Kina. Jatuh gagal, bre. Udah ketujuh keburu ya, di luar prediksiku tuh, bre. Prediksiku tuh tak pikir yang ketujuh nggak akan keburu aku. Ternyata keburu, bre. Sekarang 8 ini, bre. 8 sama 9, aduh lumayan jauh juga sih. Waduh, tinggal berapa detik tuh, bre? 3, 4, 5, aduh, 6. Dia di mana nih tempatnya nih? 7. Wah, di mana, bre, dia, bre? Sini kah? 4. Aduh, anjir, petir. Harusnya di sini, bre. Oh, ini di sini, bre. Nah, itu dia. Yo, cepat tuh, Kina. Ini dia ceritanya lagi liburan nonton itu, bre, cewek, bre. Liburan nonton air terjun terus didorong sama temennya, bre. Dan dia akhirnya meninggal. Oke, terakhir, hantu terakhir, bre. Hantu ke-9 dia di sini. Oke. Ini yang paling sering ngebug aku lihat komunitas GTA itu, bre. Yang paling sering ngebug katanya di hantu yang ke-9 ini, bre. Semoga aku muncul ya, semoga dipunya aku, bre. Karena dia munculnya pas pagi dan cepet banget, bre. Oke, sekarang hantu ke-9 nih, bre, atau hantu terakhir ya. Nah, dia di ini paling mengenaskan di sini, bre, dia, bre. Dia ceritanya tuh nih hantu ya, semoga muncul sih. Dia bunuh diri, bre, mau bunuh diri karena terkait utang piutang, bre, mau bunuh diri. Ternyata sebelum bunuh diri dia dilindes sama truk, bre. Kok truk apa? Kereta api, bre. Jadi mau terjun ke jurang, mau bunuh diri ceritanya. Ada kereta lewat, bre. Dilindes, ya mati sih sesuai tujuannya dia, bre. Cuma matinya tuh nggak sesuai prediksi. Prediksinya dia itu pengen terjun ke jurang ini, bre. Dari jembatan itu, bre. Ternyata. Waduh, nih. Ini harusnya udah muncul, bre. Kok pas ada kereta, anjir. Pas ada kereta susah, bre. Biasanya nggak spawn dia, bre.
Ini kah? Tidak ada. Sini. Mana ya, bre ya? Hantu 9 please muncul, hantu ke 9. Soalnya aku dengar-dengar pas kalau ada kereta tuh dia enggak mau spawn. Itu kah, bre? Oh, itu bre. Kelihatan bre aku, bre. Tipis banget ya. Oh, pantas banyak yang bilang ngebug. Ternyata tipis banget, bre. Kita foto. Nah. Di atas itu dia. Oke, 9/10 hantu ke foto, bre. Sisa hantu yang terakhir, tapi aku nanti bikin konten tersendiri aja, bre. Oke deh. Itu dia, bre, ke 9 ya, 9 hantu. Karena satunya ntar spesial, bre, hantu. Ush. Sebre, apa itu, bre? Beda-beda, ush. Makhluk apa ini? Hilang, bre. Wah. Tadi aku lihat sesuatu, swear, di sini, bre. Gak ngerti tapi aku apa, bre. Oke deh, bre. Mungkin untuk video kali ini itu dia seluruh hantu terbaru yang ada di GTA Online, bre. 9 ya, 9 hantu. Dan yang terakhir nih yang paling mengenaskan. Nah, ceritanya dia mau bunuh diri gini, bre. Mau bunuh diri gini, ternyata ditabrak sama kereta api, bre. Oke deh, bre. Mungkin untuk video kali ini segini dulu, bre. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe. Saya Adam Taufian dan juga Mbak Tukinah undur diri dulu, bre. Nantikan video-video berikutnya. And salam mata anjay.